Bela Negara. Kami dari Persatuan Kader Bela Negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, teman-teman. Pagi hari ini kita tergabung dalam relawan kemanusiaan penanganan COVID-19 khususnya di Kabupaten Ketapang. Jiwa raga kami demi kemanusiaan. Siap. Jadi kita di sini di pagi hari ini di halaman Kodim 1203 Ketapang sebentar lagi akan melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Ketapang tahun 2020, teman-teman. Jadi di sini kita berjibaku bersama lintas organisasi, lintas komunitas, dan yang lainnya dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi di pagi hari ini kita akan melihat persiapan sejauh mana APD atau alat pelindung diri kita dalam gelar pasukan di halaman Kodim 1203 Ketapang ini. Beralih ke tengah halaman, kita lihat sprayer atau penyemprot untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona di Kabupaten Ketapang. Kita lihat ini merupakan alat pencegah dari Satuan Brimob, dan ini penyemprot desinfektan juga yang merupakan APD, alat pelindung diri, dan helm. Jadi inilah teman-teman, suruh aparat keamanan berjibaku dalam penanganan virus corona ya, khususnya di Kabupaten Ketapang. Jadi semua pihak, semua stakeholder yang terkait di Kabupaten Ketapang berjibaku, bahu-membahu, bergandengan tangan dalam mencegah penyebaran wabah virus corona 2019 ini atau COVID-19 ini. Kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan apel gelar perlengkapan, di mana sesuai dengan rencana kita besok pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 08.00 kita bersama-sama akan melaksanakan kegiatan penyemprotan di wilayah Kabupaten Ketapang. Adapun sasaran-sasaran yang akan kita laksanakan penyemprotan adalah sarana umum, sarana ibadah, dan tempat-tempat lain yang dinilai perlu kita laksanakan penyemprotan bersama. Ini mudah-mudahan perlengkapan yang akan kita gunakan ini bisa mendukung kegiatan besok. Sesuai rencana, besok pukul 08.00 kita bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dan kebetulan juga akan dihadiri Bapak Kapolres. Kita bergerak untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa ya. Jadi kemarin karena kemarin yang sudah mengisi itu awal pada Gipol termasuk safety dan termasuk di kapal saya bisa nanti. Bisa sih Pak, sebenarnya kemarin saya sudah ajak ke sudah dilaksanakan pengecekan alat pelindung diri atau alat pencegahan di Makodim, di Markas Kodim 1203 Ketapang, dan barusan kita sudah mengabadikan foto berbarang foto bersama Dandim 1203 Ketapang dan pihak terkait lainnya dalam berjibaku dalam menangani penanganan virus COVID-19 ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan Yiplok
vlog komandan kita, YouTuber juga, Bang DJ, dengan ala-ala TV-nya. Kalau gitu, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan vlog saya dari awal sampai akhir mengenai apel gelar pasukan di Makodim 1203 Ketapang. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan menolong kita semua dari wabah Corona 2019 ini. Jadi besok insya Allah kita akan terjun langsung ke lapangan melakukan penyemprotan pada area atau daerah-daerah yang perlu untuk kita sterilisasi dalam hal wabah atau virus Corona 2019 ini. Terima kasih teman-teman. Salam bela negara.